pagi saudara, kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Puluhan rumah rusak akibat bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Kabupaten Tegal. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali bertemu dengan warga Desa Wadas. Warga berebut gunungan dalam napak tilas perjanjian Kianti di Kabupaten Karanganyar. Hujan deras yang mengguyur jalan pasar membuat jalan yang berada di kawasan Pasar Sayur di Kali Angkrik, Kabupaten Magelang, diterjang banjir bandang Sabtu lalu. Para pengendara yang sedang melewati Pasar Kali Angkrik terpaksa harus melawan debit air yang deras dan mempertahankan sepeda motornya agar tidak terjatuh. Menurut warga sekitar, adanya banjir karena aliran drainase yang terbatas. Itu masalah drainase atau saluran air. Karena wilayah atas Kali Angkrik itu semakin banyak pemukiman, otomatis debit air itu bertambah dan saluran air tetap seperti dampak dari banjir, jalan lintas yang akan menuju pasar mengalami rusak berat. Warga yang melintas pun harus berhati-hati karena jalanan yang rusak dan berlubang. Deras sekali, air dari atas ke bawah, banyak sampah terbawa turun. Sampai yang bawah-bawah itu pada banjir, masuk ke rumah-rumah, dapur sekitar sini, garasi juga, terus kendaraan tidak berani lewat, soalnya deras sekali airnya. Terus apa itu, sebagian masuk ke itu ke warung-warung ini juga, banyak sekali, aduh apa, semua pada. Saluran air yang terbatas serta banyaknya sampah yang terbawa banjir diduga menjadi penyebab kawasan Pasar Sayur Kali Angkrik diterjang banjir. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Puluhan rumah rusak berat, beberapa di antaranya ambruk akibat pergerakan tanah di Desa Dermasuci, Kabupaten Tegal, Minggu pagi. Bencana yang terjadi sejak sepekan lalu tersebut saat ini kian meluas. Rumah warga lainnya yang masih berdiri, kondisinya tak kalah miris. Lantainya mengalami retak-retak sangat parah, seperti terkena gempa. Bahkan temboknya pun ambrol dan posisi rumah miring, nyaris ambruk. Penghuni terpaksa mengungsi karena kondisi rumah yang rusak parah sudah tak bisa ditempati. Ada sekitar 120 rumah di Desa Dermasuci yang terdampak pergerakan tanah, mulai dari yang ambruk, rusak berat dan rusak sedang. Ini harus relokasi lagi karena sudah dinyatakan tidak layak lagi. Dan masyarakat sekarang sudah menyadari bahwa tempat mereka yang selama ini ditempati minta untuk segera direlokasi kepada pemerintah. Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, tanah bergerak juga menimbulkan kerusakan di sejumlah titik jalan desa. Badan jalan mengalami retak-retak dan ambles dengan kedalaman bervariasi dari setengah hingga sekitar 2 meter. Sedikitnya 200 warga Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal terpaksa mengungsi akibat bencana tanah bergerak. Para pengungsi yang terdiri dari lansia, anak-anak, dan balita ditampung di sejumlah tempat, salah satunya di gedung SD Negeri 1 Dermasuci 01. Sebagian besar warga yang mengungsi rumahnya sudah tidak bisa ditempati karena ambruk dan rusak berat. Mereka umumnya membutuhkan pakaian yang tidak sempat dibawa karena terburu-buru menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Udah parah, nggak bisa dihuni lagi. Kondisinya bisa diceritakan seperti apa gitu? Kondisinya udah ambruk, udah retak-retak. Udah roboh nggak? Roboh. Udah itunya, jukluknya, kamarnya. Kamar. Iya. Rupu. Temboknya udah rubuh. Itu kejadiannya berarti pas hari apanya itu? Semalam. Oh, semalam. Iya. Semalam tidur di ngungsi.
Oh, berarti mulai semalam udah ngungsi? Iya, udah ngungsi. Sebelumnya ini enggak langsung parah apa sedikit-sedikit gitu? Langsung parah. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyediakan kebutuhan makanan sehari-hari serta obat-obatan untuk para pengungsi. Lahan untuk relokasi warga yang rumahnya ambruk dan rusak berat juga tengah disiapkan Pemkab Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Empat tersangka komplotan curanmor spesialis indekos dan penadah sepeda motor Matic diringkus Satreskrim Polres Semarang setelah mencuri motor di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang pada Juni 2021 yang lalu. Tersangka yaitu Dwi Rizky Waluyo, Muhammad Fahtur Ridwan, Neo Gumilang, dan seorang penadah Jasminto. Kasus ini berawal dari korban Siti Nur Amalia, warga desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang menjadi korban pencurian bulan Juni tahun lalu. Saat itu korban baru pulang dari pasar, kemudian memarkirkan motornya di teras rumah. Namun sore harinya, didapati motor sudah lenyap di gondol pencuri. Korban selanjutnya melaporkan ke Polsek Ungaran, kemudian laporan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Semarang. Dari penyelidikan polisi, pelaku berhasil ditangkap pada minggu ketiga bulan Januari 2022. Komplotan ini telah melakukan pencurian di 17 lokasi berbeda di Jawa Tengah dengan sasaran rumah indekos. Saudara DR ini ternyata setelah kita lakukan pendalaman itu terkait di beberapa laporan tindak pidana lainnya di beberapa daerah di luar Kabupaten Semarang yang terdata di kami itu ada sekitar 17 TKP. Ini masih akan kita kembangkan. Dan beberapa laporan juga di satuan wilayah lain, ini sudah ditangani. Dan ini terkait dengan saudara DR. Ketiga tersangka curanmor dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku menggasak belasan ponsel di counter handphone yang ada di Desa Kalipang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Remang. Supaya tidak dikenal, pelaku menutup wajahnya dengan sarung dan dalam waktu singkat pelaku berhasil menggasak 12 ponsel yang ada dalam etalase. Polisi menerima laporan kemudian memeriksa CCTV. Berkat video dalam CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Polisi pun meringkus pelaku Munasir yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya 2 ponsel yang tersisa, uang sisa Rp200.000, tang untuk membuka atap, sepeda ontel, serta sepeda motor yang dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Penjabretan ponsel milik anak-anak terjadi di Kabupaten Rembang, juga terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini, pelaku kabur usai menjamret ponsel milik seorang anak di Desa Sumberjo. Berkat rekaman CCTV itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui nomor polisi sepeda motor yang dikendari pelaku. Setelah diselidiki, pelaku bernama Niko Aristiawan berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Karas Gede, Kecamatan Lasem, Rembang. Diambil secara paksa oleh saudara NK, ya, kemudian dibawa kabur. Setelah itu dari tim Satreskrim Polres Rembang melakukan penyelidikan dan alhamdulillah kurang dari 24 jam dengan adanya video yang disampaikan, CCTV yang disampaikan oleh korban terhadap kami, akhirnya kami bisa mengamankan seorang laki-laki yang bernama NK. Polisi menyita ponsel rampasan dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian serta dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Warga Wadas saling bergotong royong bersama dengan TNI Polri melakukan bersih-bersih masjid serta mengecat masjid yang ada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo minggu siang. Selain untuk mempersatukan antar warga, baik yang setuju penambangan maupun yang tidak setuju,
Pengecatan dan bersih-bersih ini merupakan salah satu pendekatan antara tim aparat dengan warga wadas. Rencananya pihak aparat keamanan akan melakukan pendekatan audiensi dan menerima pengaduan dari masyarakat desa wadas. Jangan sampai terjadi gesekan antara yang pro dan yang kontra. Kita datang ke sini, kita memulihkan psikologi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu-ibu. Kita datang ke sini, kita menawarkan untuk nyengkuyung permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai upaya untuk kembali membuat kerukunan antar warga juga dilakukan. Salah satunya tim relawan dengan mendirikan dapur umum di beberapa titik desa wadas. Kedatangan mereka selain mencukupi kebutuhan logistik warga, juga untuk mempererat kembali kerukunan warga, baik yang setuju penambangan maupun tidak. Tim relawan bersama warga mendirikan dapur umum, salah satunya di lokasi masjid yang saat terjadi ricuh digunakan aparat kepolisian menangkap warga. Kalau 3 hari ke depan kita akan mengadakan layanan dapur umum di sini dan juga nanti ada pos sangat. Dan kemarin itu kita juga ada melayanan pelayanan kesehatan juga di sini. Ada berapa titik untuk membuka dapur umum, Mas? Kalau untuk beberapa titik, 2 titik, Mas. Yang satu di sini, satu di Dusun Benar di atas. Warga wadas mengaku dengan dikumpulkannya para ibu rumah tangga, melakukan kegiatan memasak sedikit menghibur mereka. Apa ya, makan aja tuh rasanya masih trauma, mau belum enak gitu loh, Mas. Tapi kalau misalnya ada bantuan, kan jadi ada kebersamaan. Kalau ada kebersamaan, itu biasanya menimbulkan rasa, sedikit obat traumanya itu loh, Mas. Jadi kayak, oh yaudah, makan pun jadi agak sedikit terhibur, terenak gitu loh. Ada rasa nyamannya gitu. Artinya? Kegiatan dapur umum ini juga diharapkan warga untuk bisa akur kembali dan terjalin persaudaraan seperti sebelumnya. Warga pun dibebaskan untuk mengambil makanan dari dapur umum yang didirikan. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir di Masjid Nurul Huda, Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo. Kedatangannya untuk menemui dan berdialog dengan warga yang menolak adanya rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Selain menceritakan tentang titik tempat yang akan diukur oleh petugas Badan Pertanahan Nasional, Ganjar juga ingin mendengarkan langsung aduan dari warga wadas. Warga yang menolak penambangan batu andesit juga mengungkapkan terkait penangkapan saat adanya pengukuran tanah pada Selasa 8 Februari yang lalu. Ada apa sih, Pak, sebenarnya kok saya ikut ke Polsek dari tadi? Tadi Bapak yang tadi kok ini ganti orang lagi? Emang salah saya apa? Gitu, Pak. Udah tau, malam aja, ayo ke Polsek. Enggak, Pak, saya juga benar-benar enggak. Saya gak mau, ayo sekalian berdua dia memasang. Yang satu turun dan menghampiri saya langsung naik motor saya. Di belakang itu saya loncat, Pak. Saya nggak mau ikut ke Polsek, saya nggak ada urusan apa-apa di sana, gitu. Lalu saya lari, Pak. Terus lari berjalan. Saya naik ojek, dianterin sampai ke pos Kaliancar 1 di Sawadas, Pak. Sampai rumah, mamak saya nangis tanya. Kamu kenapa nangis? Suami kamu mana? Suami saya ditangkap orang yang tidak dikenal dan tidak memakai pakaian seragam gitu. Saya nggak tahu siapa dia, Pak, tapi saya sampai rumah melihat mama saya nangis, saya sakit banget. Lalu akhirnya saya naik ke atas ke rumah, Pak. Ganjar Pranowo juga ingin melakukan pendekatan dan mendengar secara langsung keluh kesah warga terkait rencana penambangan batu andesit yang kini menjadi polemik. Pertama, evaluasi teknis. Yang kedua adalah metode pendekatan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan apa yang selama ini menjadi polemik. Apa itu yang pro, apa itu yang kontra. Maka yang terakhir inilah yang saya katakan sebagai cara untuk membuka dialog. Dan dialog ini kayaknya kurang memang. Makanya saya datang ke sini dan saya terima kasih kawan-kawan yang ada di sini dari Bunga Bunga yang sangat baik.
dan tadi menyampaikan cerita apa yang terjadi pada saat tanggal 8 kemarin ya. Terus kepada Bapak Ibu semua, semuanya. Jangan tergesa-gesa pulang dulu. Karena saya malah belum pernah bertemu rame-rame begini dengan kelompok. Belum pernah ketemu. Ganjar berjanji akan segera kembali ke Desa Wadas untuk berdialog dengan warga dengan membawa sejumlah ahli terkait proyek pertambangan batu andesit. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo.